ini digantung loh ya. Ya itu. Gantung. Serta-merta saya apa menganjurkan tanam model begini atau menggunakan kayu yang berbentuk begini ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat Anda. Amin. Nopone? Belum pun rai sampun yang kriya kulon niku cuma apa pagre niku ndek pitike mibur modele. I niku nganu tunggale nganu cimbidium tengah jeng niku. Oh apa niku ya? Finla wis apa jenenge Finla Sonianum lek ra salah. Finlai Sonianum. Ki apik Bu ya. Iki lho. Sing dhuwur. Iya. Iki lho. Dendrobium napa Bu ni? Mesti wonten liyane. Jenenge mesti wonten. Iki seneng carane iki lho. Iki ngapa? Oleh kayu kok ngendi ngono sampeyan? Nganu sampah pinggir kali nonton. Ya Allah. Ternyata apa jenenge potongan batang kayu dari sampah pinggir kali bisa dijadikan media tanam untuk anggrek. Iki berarti awalnya ditempelkan terus diubet-ubet nganu Bu ya. Apa jenenge iku? Tali juk ya. Oh. Lah ya, tapi iki ketepaan tali ju. Iki lho gede. Sing iki ya sing apik kuwi. Iki koyo kuwi to, Pak. Wo, lain to. Ini atase. Atase. Oh, atase. Sing apik iki berarti. Lah ya. Lek dilihat saka apa nih batange iki koyoke gede kembang. Soalnya kan batange kan gede. Oh, gede banget bleguk ngono. Ini pirang tahun Bu ini? Pirang tahun ini? Belum, durung tahunan? Belum. Tapi setahun muncul ya? Setahun kan ya. Oh, di dulu akare lho. Maksudnya akare kan merambatnya. Iki sebagian wis enek sing setahun lebih sebagian durung. Lek Oh, dikeruk iku. Bareng keruk. Wow, berarti yo masih 7 bulan. Keruk kali. Heeh, lek. Oh, anu iki berarti kok katutan truk dam ngene iki. Dari bae teko kali-kali lu malah ambil tapi kok bisa. Heeh. Oh, ngono. Iya, ini limbah dari sungai itu. Kayunya itu dapat dari dalam sungai. Jadi ceritanya dari ibu ini adalah untuk limbah kayu yang dipakai untuk media tanam ini adalah kayu yang sudah terendam air sungai. Jadi yo asal ae yo. Pokoknya kayunya atas yo oke. Apa ya jenenge ini dari sobat anggrek yang pengen ya menanam anggrek dengan model begini. Ini digantung loh ya. Ya itu gantungannya pakai kawat dan diletakkan di samping pintu, cuma bukan pintu utama kok ya. Ini pintu samping. Tapi unik dan subur loh ya, jangan dikira tidak subur. Berada di samping rumah. Kalau apa jenenge
musim hujan kena air hujan, kalau panas juga tidak terlalu kepanasan. Soalnya di atasnya ada pelindungnya sedikit, tapi kebutuhan sinar pasti tercukupi dengan baik. Bentuknya ini. Ya tidak serta-merta saya menganjurkan tanam model begini atau menggunakan kayu yang berbentuk begini, ya tidak. Maksud saya, saya mengambil gambar ini atau membuat video ini adalah supaya untuk sahabat anggrek bisa jadikan pertimbangan ya dari video saya ini untuk menanam anggrek supaya lebih ekonomis koyoke. Soalnya medianya juga, maksudnya adalah media tanamnya juga menggunakan limbah, tidak usah beli dan tidak usah bingung, yang penting menggunakan kayu yang keras. Fungsi untuk kayu yang keras adalah untuk anggrek ini yang pasti jangka panjangnya adalah akarnya menempel pada bagian luar untuk media tanamnya, dan yang keseharian dilakukan itu rata-rata untuk anggrek adalah disiram. Makanya untuk menghindari kelapukan kalau menggunakan media yang keras. Kalau menggunakan media tanam yang kayu tidak keras ya, apalagi kayunya sudah mati seperti ini, ya tidak menunggu lama ya, mungkin 3 tahun ya sudah jenengnya sudah meper atau sudah lapuk. Untuk mengikatnya juga tidak menggunakan tali cuk, juga tidak apa-apa, gunakan tali dari sabut kelapa juga oke, ataupun menggunakan tali sejenisnya. Kalaupun menggunakan tali karet maupun tali dari senar maupun benang, yang jelas harus dilapisi dengan semacam sabut kelapa lah, yang mudah saja untuk menyimpan air fungsi utamanya. Dikarenakan kalau masih baru dalam kita melakukan penempelan dan tidak diberikan penyimpan air atau penyerap air, dikhawatirkan nanti apabila kita kelupaan untuk melakukan perawatan yang utama adalah penyiraman, bisa-bisa anggreknya dehidrasi karena kekurangan air. Ini bengkok-bengkok lucu ya, digantung, tidak usah ditancapkan pada pemberat atau dumpal maupun tugu. Ini lumayan agak simpel lagi ini ya. Kalau menggunakan batang kayu yang berdiri itu sudah biasa, banyak yang melakukan. Kalau digantung ya usahakan pilih ya, untuk batang kayunya tidak usah terlalu besar. Kemudian ya cari yang mempunyai model agak unik itu agar terlihat lebih eksotis. Ya, ini di depan pintu ya. Nah, ini. Trik ini juga tidak mengotori dinding ya, tidak merusak dinding. Kalau menggunakan pot dinding seperti ini. Ini kan yo jebol pakai nancapkan paku juga. Kalau ini cuma digantung pada tuh kayu penyangga atap atas pintu. Wah, jenenge opo? Semoga ya ini bisa jadi ide panjenengan semua, dan semoga ada sedikit manfaatnya ya. Kalau penjelasan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.